Halo para pengguna Telo. Di sini saya akan mempraktekan bagaimana caranya melakukan reset ulang password WiFi Telo. Jadi kalau barangkali kalian menemukan drone Telo kemudian di password tidak tahu passwordnya, maka yang harus kita lakukan adalah kita lakukan reset ulang drone Telo. Atau kamu memasang password di Telo, maka kita bisa reset ulang passwordnya. Ingat, password yang saya bicarakan di sini adalah password WiFi ya. Contoh adalah drone ini. Drone ini berpassword ya. Nama Telonya juga diganti. Kebetulan ini saya beli dari teman. Ini akan saya reset sehingga nanti untuk koneksi WiFi ke handphone tidak perlu lagi melakukan pemberian password. Cara yang pertama, ya pasti masukkan baterainya. Nyalakan telonya. Kemudian kita koneksikan ke WiFi. Kita cari. Ya. Nama drone ini adalah Hello. Nah, ini di password guys. Tentu kan kalau kamu lupa password nggak akan bisa pakai. Nah, caranya seperti apa? Kita lupakan dulu ini. Kita matikan WiFi. Caranya adalah tekan tombol power kurang lebih 10 detik dalam kondisi nyala. Saya tekan ya. Ya, dia sudah berhenti mati. Saya matikan. Saya berhenti menekan tombol power. Sekarang kita nyalakan lagi. Mari kita buktikan apakah koneksi sekarang membutuhkan password lagi atau tidak. Ini HP saya Honor 8A, cocok buat nerbangin Telo. Ya guys, sudah terlihat nama Telonya adalah Telo D3A897. Sekarang kita sambungkan. Terhubung. Ya, jadi sekarang HP dan Telo sudah terhubung. Kita buktikan. Kalau sudah terhubung, kita masuk ke Telo aplikasi. Benarkah sudah terhubung? Yap, betul sekali. Sudah terhubung. Dan ternyata telonya perlu pembaharuan ya. Saya cancel dulu. Kita tes. Iya. Ternyata terkoneksi. Jadi begitulah caranya melakukan reset ulang WiFi Telo jika kalian lupa password telonya. Oke. Saya turunkan ya guys ya. Selamat mencoba.